Assalamualaikum. Anybody home? Any someone in there? Mana sih yang punya rumah ya? Tak ada ya. Aduh, kemana ya? Ini kan judulnya ada-ada aja. Harusnya yang punya rumah ada dong. Ini ada tamu datang yang punya rumah kagak ada. Wah, ada Mike. Kalau saya mampir ke studio ada-ada aja, saya jadi ingat masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Ah, sudah. Biar gak bosan bagaimana kalau dengerin suara Bang Ipul. Yeah. Lu masih di sini? Ya Allah, mana aja lu? Ya Allah, sehat ya bro. Ya Allah. Udah digaruk. Oh iya. Rumahnya udah diambruk. Oke deh. Nyanyi dong, Pak. Baik ya. Saya yakin pemirsa di rumah tidak akan pernah bosan dengan saya dan juga suara saya. Pesonamu. Wahai pemirsa ada-ada saja. Ada-ada aja menyilaukan mata hatiku. Harum mewangi tubuhku, bangkitkan gairahku. Tak bosan mataku, tak bosan. Oh sungguh mataku takkan bosan untuk memandangmu, wahai sang gadis pujaan. Tak bosan mataku, tak bosan. Oh sungguh mataku takkan bosan. Goyang, hey, as as ase. Jangan lupa nonton ada-ada aja di Global TV. Hey, asik. Mumpung yang punya rumah gak ada, gua nyanyi aja. Rasanya mataku ini enggan sekali berkedip di saat sedang memandangmu. Rasanya mataku ini enggan sekali berkedip di saat sedang memandangmu. Ingin rasanya ku menyuntingmu, hidup berdua denganmu, hidup berdua denganmu. Kan ku jadikan dirimu ratu istanaku. Tak bosan mataku, tak bosan. Oh sungguh mataku takkan bosan. Aku, kebiasaan aku kalau pagi-pagi, selain makan, kalau nggak nyanyi, baca koran. Biasa, kalau artis itu kan harus pinter, ya nggak? Apa yang terjadi pada hari ini kita harus tahu. Wow, Saipul Jamil mendapatkan award sebagai penyanyi dangdut pria terpopuler. Gila ya, keren banget. Wow, berturut-turut lagi. Wih, gila. Ini rumah enak banget ya, adem ya. Kayaknya baunya pengen tidur ya. Tidur ah. Tapi gak ada yang nemenin, gimana dong? Oke, gak apa-apa, gue baca koran aja. Kebalik, kebalik.
Hei, ini cara orang kaya kalau baca koran harus sebalik. Oh. Aduh ngantuk ya, tidur ah capek. Kenapa kebuka? Kok nggak dikunci? Tante Ayu kan lagi pergi sama Ebi. Tadi kan Tante Ayu nganterin Ebi juga. Ih, Tante Ayu suka ceroboh ya. Assalamualaikum. Tetangga nggak ngejemur baju. Apa yang mau dijemur bajunya? Dia yang biasa digantung di jemuran. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Ini emang gini nih kalau rumah belum ada selamatannya selalu ada yang nungguin. Heh, kok makhluk halus sih bisa? Kita berteman lah. Yang gini, maling. Oh, harus kita gebukin kalau begitu nih. Ada jaring nggak? Gak usah pakai jaring dong. Pakai golok aja mau nggak? Jangan. Jangan main hakim sendiri. Bisa jangan main hakim sendiri. Mendingan kita tangkap. Kita serahkan ke polisi. Ayo, jaringnya ada om. Om punya. Ada. Nggak usah pelan dong kalau di situ om. Cepet aja kalau di situ. Siap. Satu. Dua. Satu, tiga. Dua, tiga. Ah! Ah, udah. Ketangkep ya. Tangkep. Bapak polisi. Kalian pikir saya maling? Saya adalah sundel nggak bolong. Astagfirullahaladzim. Subhanallah dong. Astagfirullahaladzim. Pemikir gua setan. Ibu, ngapain sore-sore kesini? Ibu ngapain sih kesini sore-sore? Oh, ternoda. Sabar. Kenapa? Sabar, ternoda. Apa gimana sih? Maaf, Irfan gak sengaja. Kok gue jadi geli mau muntah ya? Kan kita menyakiti dia di jaring kan gak enak. Enggak, gue bukan masalah itunya, cara lu ngomongnya. Maaf ya, Irfan mungkin salah ya. Kesengaja. Lu minta maaf ya. Enggak, kenapa aku di jaring? Aku jadi ingat masa lalu kita berdua di jaring. Kita wajar. Kita dulu pernah di jaring. Ya ampun, duaan di jaringnya. Di jaring. Ini maaf ya aku datang. Ingat gak? Aduh, ya Allah nyangkut. Lihat. Ibu. Nyangkut. Tuh deh. Ibu ada celengan. Sini aku beresin. Loh, kita kan harus rajin menabung. Ya, oh, aku aja. Kalian kok jahat banget sih? Kalau ngeliat jaring gini inget apa coba? Inget apa? Sore-sore kita habis mandi, bedak masih celemotan. Main poli. Ya Allah. Dia gak tahu main poli, biasa main karet. Kemarangan main karet. Lu kok tahu sih? Ri, apa? Kok tau gue main karet? Kan gue yang bikinin karet nih. Ya Allah, maafin ya. Ada Saiful Jamil nih, tumben-tumbenan. Kita ngobrol, yuk dia ada ngobrol. Jadi memang sudah hukumnya seperti ini ya. Hukumnya gimana? Harus bungkus dulu baru jadi bintang tamu di sini. Entar dulu, bukannya Bapak itu tetangga bukannya dulu depan. Rumahnya depan kita? Kami udah pisah. Oh. Beneran udah pisah ya, Bo? Akhirnya harta gono gini, ya udah saya kasih ke dia deh. Dikasih ke dia. Ya. Dia kasihan loh, mobil udah enggak ada, masa rumah juga lo enggak kasih. Enggak, rumah kalau rumah dibalikin lagi ke Global TV. Ini ngomongin siapa sih sebetulnya? Aku gak tahu. Pul. Apa? Lu, mungkin karena pedangnya udah gak tumpuk, udah gak tajam lagi ya. Makanya jangan bawa-bawa pedang kalau syuting. Kalau gak bawa pedang, nanti mereka itu pada macam-macamin kita. Oh iya, benar-benar. Iya. Iya. Tapi ini kan Ibu sempat mencoba jadi host juga. Aku. Tapi kok sekarang kayaknya nggak lagi lebih senang jadi juri ya? Nggak gini, saya kan tergantung request ya. Oh gitu. Mungkin tahun ini saya mungkin lebih banyak dipanggil sebagai seorang juri. Kenapa jadi host nggak mampu atau gimana sih? Hahaha.
Bukan gak itu... mampu bayarnya, gak mampu jadi hostnya. No. It's the good question. Thank okay, you. Of course. Yeah. Saya bukan tak mampu. Tapi. Apapun yang saya lakukan, saya bisa. Oke. Okay. Yeah. Dia tapi... tak mampu, tapi tak layak. Tidak, salah. Seperti saya bilang, tergantung request. Oh gitu. Okay. Seperti hari ini. Saya datang sebagai seorang bintang tamu, ya. Di request. Apa jangan-jangan ada pokok Global TV minta bintang tamu? Iya sih kayaknya sih. Tahu nggak? Yes. Image Ibu tuh di TV sekarang maaf ya kalau nggak salah ya. Iya. Yeah. Tampak seperti sengaja atau nggak sengaja menjadi sosok yang menyebalkan, gimana sih? Disebel-sebelin apa emang menyebalkan? Sengaja menjadi sosok menyebalkan. Image-nya ya. Kalau sinetron kan ada antagonis. Hmm. Lu sengaja atau emang? Gitu orangnya aslinya. Sebenarnya saya tidak mencitrakan diri saya sebagai seorang antagonis. Hmm. Cuman memang pada saat menjadi seorang juri saya kan observasi dulu dong. Hmm. Hmm. Jadi juri itu harus bagaimana sih? Hmm. Jadi juri yang adil itu harus bagaimana sih? Hmm. Ya kan? Kalau memang iya bilang iya, tidak bilang tidak, karena menurut aku walaupun ini ada sebuah pekerjaan tapi ini tetap harus kita melakukannya dengan baik. Ya. Hmm. Karena kan disorot, ditonton orang kan gitu. Hmm. Mungkin kalau dari diri sendiri, saya sih sebenarnya nggak mau kayak begitu ya. Cuman ya, karena ada tuntutan pekerjaan, jadi saya emang benar-benar maunya total. Banyak yang suka atau banyak yang nggak suka? Kayaknya sih kalau dilihat dari segi pekerjaannya, pasti kalau saya pun mengakui pasti banyak yang nggak suka. Ya. Tapi saya menganggap ini adalah demi sebuah kebaikan. Oke, berarti bukan disengaja, disebel-sebelin, sengaja di saya tidak pernah yang... Komentarnya panjang-panjang, yang pas-pas aja, jadi nggak diomelin yang lain. Itu kata mama saya, makasih bang, katanya tuh. Sudah lagi. Nah, padahal menurut dia sendiri, bilangnya mamahnya, ya kasihan nih mamanya. Nih, selanjutnya nih, Om Saipu Jamil, suaranya jelek, punya album enggak sih, penyanyi bukan sih. Ya Allah, tega banget enggak sih. Enggak ada karirnya, Om mau tahu aja gitu. Katanya yang bawah lagi, Bang Ipul, jangan lebay. Sebenarnya gini. Satu lagi. Sebaiknya nggak usah komentar, lebih baik diam aja. Please deh. Gimana? Please deh. Nggak, ini kadang-kadang ya. Saya kan jadi komentator ini kan dibayar, ya nggak? Hmm. Kalau saya jadi komentator, saya tidak komentar, gimana nanti? Namanya aja komentator. Kok gatel ya? Tapi kok yang, kok juri-juri yang lain? Gue kalau kesel gitu, hidung gue gatel. Oh, iya. Coba garukin. Emang sih Ivan Gunawan ya. Kalau lagi nggak kesel, gatel apanya? Dompet. Badannya. Gini, itulah dia. Makanya gini, dari sebuah pekerjaan itu pasti akan banyak reaksi. Ya. Reaksi positif dan negatif. Jadi saya harus memaklumi karena mungkin di luar sana ada tidak suka dengan cara bekerja saya. Ya. Tapi ada juga yang suka dengan cara bekerja saya. Jadi saya tidak boleh mengambil pusing ya untuk hal itu gitu. Tetap kita tampung. Sekali lagi ya itu, maksudnya ya yang namanya orang komentar biarin aja ini. Ya, berarti sebagai komentator itu mengomentari orang dan siap untuk dikomentari nah, sama orang. Nah, seperti tadi pertanyaan nomor 2 itu bagus sekali. Yang mana? Mana sih kok karyanya enggak ada, kasih tahu dong, A. Lagu Ratu Hatiku is the best walaupun enggak menang. Yang mana sih? Ada. Lagunya katanya dipersembahkan sama buat Rina, buat Rina Nose. Emang bener sih terus terang itu. Lu gimmick gak sih sama Rina Nose itu? Kalau senang sih suka, ya memang benar-benar ya suka senang. Cuma Rina tuh sempat suka beneran tau. Serius? Masa sih? Terus abis itu lu gitu. Lu ceritain. Pas lu deketin tuh Rina tuh... Gue kayak gak dianggap perempuan di sini ya. Nah dia mau cerita sama gue. Harusnya gitu ya. Soalnya dia yang lebih tahu terus. Tapi bener, jadi Rina tuh sempat suka beneran sama Ipul. Terus serius, akhirnya dia baru dibongkar satu hari pernah ketemu sama Ustaz. Satu hari. Terus, satu Indri, hari. Gue kan singer. Iya. Singer tau gak? Apa mesin jahit. Iya, merek singer. Jadi suatu hari, jadi Rina Nose tuh pernah... Ini bener, nyata. Bener, sempet suka sama Ipul. Ipul tuh lama manis ya, iya. Ya. Orangnya. Baik ya, agamanya taat, iya. Terus udah gitu dia mulai, kayak berwibawa, suaranya bagus, kata Irina saat itu. Sampai suatu hari dia ketemu Ustaz. Satu hari. Ntar dulu. Sampai, suatu saat salah, suatu hari salah. Okay. Sampai suatu ketika dia tuh ketemu sama seorang Ustaz. Di Rukiah, terbukalah matanya. Aduh amat jahat. Saya tahu. Pasti Ustaz itu suka sama dia. Makanya di Rukiah. Jadi akhirnya Rina suka sama Ustaz. Aku tahu siapa itu Ustadz itu.
Fahmi. Siapa sih kamu? Hai hai, siapa kamu? Eh, lu nyanyi mulu eh. Tau gak, Bu? Dengar-dengar. Dengar-dengar ibu tuh hebat. Katanya, lho. Katanya. Ngomongin soal prestasi. Yes. Ada. Katanya. Ada prestasinya nih. Oh, ada. Makanya gini, gue kadang-kadang sama yang suka komentar-komentar itu. Gak ada prestasi, gak ada ini, gak ada itu. Itu kan menurut dia. Ya. Sampai Raisa aja. Cari tahu dong. Raisa duet sama itu. Raisa mau duet sama lo. Dia sadar waktu minta duet sama lo. Tanya dulu. Bener gak? Kabarnya katanya lu duet sama Raisa. Raisa sadar melakukan hal itu. Oh iya, iya. Bener gak sih? Gak, jok. Gak. Raisa, Raiso, Raisi. Gak, Raisa bener. Lu gak nyadar? Aku ada tayangannya nih. Serius? Lu duet sama Raisa. Nih. Sebenarnya nggak boleh dikasih tahu dulu. Oh itu rahasia. Tuh kejutan sebetulnya. Ya Allah ini kejutan nih, kok keren banget sih, ada aja tuh tahu aja, gila. Hebat lu apa program itu. Sebenarnya Raisa itu udah ngeluarin statement. Sebelum Saiful Jamil ngeluarin statement, Raisa udah ngeluarin statement. Jangan kasih tahu, buat surprise. Buat pemirsa semuanya, sebenarnya saya nggak nelfon Ipul, nelfon operator tadi adegannya. Ini beneran, jadi ini adalah kejutan dari kami dan juga dari Ipul. Sebenarnya yeah. Itu duet Raisa dan Rawaras. Raisa dan Rawan berarti gak waras dong. Aduh, kalian keren banget ya. Itu video klip itu seharusnya baru mau di launching. Lo adegannya lo cuma minum teh doang ya, lo gak punya kopi apa gimana? Kopi manis. Aduh. Dagang yang manis. Dengar-dengar Ipul katanya sudah punya calon tambatan hati. Nanti, banyak. Sekarang. Nanti ya. Sekarang. Dia yang tahu semua rahasia gue. Oke. Okay. Yang baru, yang ada, yang mau di... Sekarang aja. Yang bohongan, yang klise, yang pura-pura, yang settingan, yang asli juga ada. Ada. Sekarang ntar, aja. Ntar ya pemirsa ya. Sekarang yang mana-mana tetap di ada-ada aja. Lirik. Anda ya, kalau bintang tamunya seorang juri jangan macam-macam nyanyi ngasal-ngasal. Liriknya salah. Salah ketukar. Harusnya kalau ada dulu, bukan kalau bisa dulu. Durasi. Kalau bisa itu, kalau bulan bisa ngomong. Nah. Om, kayaknya haus deh Om. Nah makanya gini, gue komentar-komentar begini orang. Enggak, gue gak butuh dikomentarin, gak usah. Eh, Indri. Dua tahun sudah. Aduh, bunuh diri nih gue nih. Sendiri berumah tangga. Belum. Tapi belum juga mendapatkan putra. Belum dapat. Jangan bersedih. Jangan berduka. Mohon padanya dan berdoa. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Tau. Dari dia ada nadanya, ke dia drop gitu ya. Ajarin. Anda gak boleh begitu ya. Ajarin ini dong. Karakter baru. Kenapa? Dalam sebuah, apa namanya, industri sebuah musik. Karakter lagu gak harus semuanya bermelo. Okay. Bermelodi. Betul. Okay. Harus seperti yang lurus-lurus, nyusruk-nyusruk. Kanan-kiri tuh harus ada. Ajarin nyanyi dong, Ada teman gue juga udah fales tapi laku ada. Masa sih? Ada. Ada juga temen gue. Ada juga. Tapi laku. Ada juga ya. Temen gue lagu cowok cuma cewek. Satu. Banyak kan nyanyiin lagu orang, laku ada laku juga. Iya. Siapa sih? Ada. Gak punya single? Saat ada, kan satu. Ada. Siapa sih? Enggak, ntar kita bahas. Mendingan gini aja deh kita bahas.
Yang ceweknya ntar aja. Kenapa ceweknya? Bener. Sekarang dong. Ntar aja. Kita lihat dulu ini dia mulutmu, harimau. Silakan berikan komentar tentang foto yang Anda lihat. Oke. Ini dia foto pertama. Situ. Aku lihat ke belakang atau depan? Ini. Dasar. Sahabat sejatiku. Nasar ini kalau menurut gue dia itu urat malunya udah gak ada. Lalu? Kalau gue urat malunya masih ada. Urat nadinya ya? Bahkan, bahkan sempat dibakso urat aku. Bakso urat. Rasa percaya dirinya tinggi. Dan dia ingin sesuatu yang lebih dan lebih dan lebih dan... Gak pernah puas. Dia sebagai seorang entertain kalau menurut gue... Dia ini keren banget, artinya memang dia ini selalu menerobos, ya. Yang bukan kodratnya dia terobos semua, jadi dia jadi sesuatu yang baru. Okay. Apa bedanya sama lu? Kalau gue masih ada pakem-pakem lah, masih berbentuk ya. Pedenya pede banget. Kalau besar kan kalau dilihat dari bentuk bajunya, masih lu gimana kan? Maksud kalau gue kan memang benar-benar, gue masih menggunakan baju yang memang benar-benar. Karena gue merasa gue adalah penyanyi pria, ya gue masih yang harus. Jadi menurut lo itu apa nasar? Kalau dia kan pakai bulu-bulu, pakai yang begitu, pakai mahkota. Jadi ibaratnya memang udah bukan kodratnya laki-laki, tapi akhirnya karena dia percaya diri, akhirnya jadi sesuatu yang baru. Tapi dia kan laki-laki. Iya, maksudnya kan harusnya kalau laki-laki nggak perlu pakai begitu, bolehlah pakai yang seru-seru gitu. Maksudnya ini penilaian gue sebagai teman sesama seprofesi dan juga pengamat. Gitu. Jadi menurut lo jelek? Menurut gue bagus karena dia rasa percaya kalau dirinya. Kalau bagus kenapa gak pakai? Kenapa lu gak ikutan? Karena it's not my. It's not mine. It's not me. Hey, why you love? No, I'm love. Apa mak? Why you love? Why you love? Apa sih yang benar? Lu mau tahu kamu bilang sama gue. Oh, why you not love ikan asin? Lau gitu. Jadi ngomong lauk pakai kol-kolah, lauk. Jadi yang bener-bener lauk. Lauk. Love is cinta, love is love. Ketawa. Okay. Tapi baik-baik aja sekarang hubungannya? Aduh, baik banget gitu. Gak ada perpecahan. Dan dia kalau menurut saya, Nasarnya adalah orang yang misterius. Misteriusnya? Lu gak tahu berita-berita tentang dia? Enggak, aku gak pernah tahu, cuman... Misteriusnya apa sih? Enggak, buat Nasar tuh susah ditebak. Jadi dengan bergaul dengan orang seperti itu, kita yang harus pandai-pandai menjaga... Koin for Nasar jalan gak sih waktu itu koin for Nasar? Hah? Koin for Nasar, yang lu kumpulin. Aku gak pernah. Kan lu ngomong katanya ngumpulin koin buat Nasar buat beli mobil baru. Oh iya, waktu itu kan kebetulan, itu gak sebenarnya itu cuman gimmick aja waktu itu. Di dua pedang. Memang kita iseng-iseng kan, dulu setiap ada cerita apa-apa kan koin. Yeah. Nah sekarang kan Nasar juga lagi ketimpa musibah kan. Yeah. Akhirnya kita juga ngikutin koin for Nasar buat beli mobil. Oh. Dan akhirnya sekarang Nasar alhamdulillah punya mobil. Dari hasil koin? Dari... Okay. Tapi sebentar lu jangan foto itu dulu. Lu sama Nasar kan sama-sama di dua pedang. Hmm. Katanya bungkus gara-gara lu gak bisa kompak sama Nasar ya? Gimana katanya sih? Lu sayang-sayangan sama Nasar. Saya justru sama Nasar tuh soal kompak tuh kita solid banget. Bahkan kita pernah mau hidup bersama. Wah. Wow. Oh, maksudnya? Sama-sama di Indonesia, sama-sama di Jakarta, beda rumah. Dari Nasarnya mau ke Arab. Jadi bukan berarti gak kompak ya? Enggak, sama Nasar mah solid banget. Oh, oke, takutnya... Mungkin karena memang udah takdirnya kali itu harus... Karena... Almarhum ya? Iya. Karena takutnya gosip-gosipin seperti enggak, itu. Enggak, rencananya dua pedang ini akan bangkit dari kubur. Enggak. Ini... Doakan. Kami sedang menyiapkan tukang-tukang patri yang bisa ngasah-ngasah tuh pedang. Biar tajam lagi. Biar tajam lagi. Oke, next! Ini dia foto yang kedua, komentari. Audi Marissa. Ya, Audi Marissa. Kenapa lu jadi sok kalem gitu, Bu? Kayak sih. Lu bisa baca dong dari bentuk raut muka. Seraut wajah. Aduh. Kenapa sih? Suara gua kan bagus. Kok pakai lagunya itu seraut kan lagu wajah? Itu kan DP. Iya, DP sih. Kenapa sih lu masih inget DP? Ingat baiknya aja. Audi? Audi gua suka sama dia. Cuman dianya gak suka sama gue. Iya. Ya, dia lebih memilih Billy. Menurut lu Billy sama Ipul gantengan siapa? Gue sama Billy. Ya udah pasti gue lah. Kalau Audi, Audi sama Dewi Persik cantikan siapa? Dua-duanya cantik. Cantikan mana? Masih cantikan Dewi sih. Masih ngarep sama Dewi? Enggak. Lu kan udah dilepehin juga. Kok tau sih dilepehin? Next! Aku gak pernah dilepehin. Ini dia foto aku cuma diembut. Tadi dulu ini tuh. Silahkan.
permennya. Oh iya iya, iya benar. Ini siapa? Kenapa ada foto gua? Pada. Karena katanya beritanya cantikan Audi, cantikan Irfan. Irfan Hakim. Karena kabar-kabar yang ada di luar sana katanya mereka sebenarnya enggak akur, cuma depan TV aja sosok akur gitu katanya. Justru kebalikan. Enggak gini-gini. Dalam sebuah pekerjaan ternyata gini, orang kadang-kadang menganggap ini sebuah settingan. Ini sebuah paling itu orang ribut gini. Jadi gini, pada saat kita bekerja biarlah kita berjalan senatural mungkin. Ya kan? Kalau gua begitu, gua enggak pernah main entar lu gini-gini aja janji-janji enggak pernah. Janjian, jadi gua biar Irfan jadi Irfan, aku jadi aku. Ya. Misalkan pada saat kenyataannya pada sebuah program ada sebuah pendapat, itu memang natural dan aku menganggap itu sah. Jadi pada saat kita proses itu berlangsung, mau kita ribut mau gimana gitu, ya udah gitu. Yang penting pada saat kita udah turun panggung, kita sudah menjadi sebuah apa seperti sahabat seperti lu pernah benci enggak sama sosok yang satu ini Irfan? Saya tidak pernah benci sama. Maksud sih? Lu pernah benci enggak sama sosok? Ya pernah lah. Makasih ya. Enggak bisa kesaring atas, ya? Enggak bisa. Dia masih nyaring loh. Enggak. Gua enggak. Gua bilang benci, gua benci. Gua bilang enggak. Berarti lu jujur juga. Lu pernah benci. Kita harus menghargai kejujuran dia. Kan jangan menjadi marahin gue sih. Iya enggak? Daripada orang bilang enggak tiba-tiba benci menyimpan dendam. Iya. Itu namanya orang munafik. Iya. Bila engkau berbicara lain di hati, lain di hati. Dan bila engkau berjanji selalu engkau hindari. Jikalah kau dipercaya. Aku baik-baik saja. Tunjukkan kalau kalian ya Allah, sebenarnya bersahabat. Memang kita berantem waktu itu. Berantem? Beneran. Jadi kalau pemirsa di rumah nyangkanya kita itu... Akhirnya dari seperti itu, aku paham karakter dia. Memang harus melalui proses. Jadi seperti kami, waktu dulu saya berumah tangga dengan Dewi. Entah dulu, akhirnya kenapa gue dibandingin sama Dewi? Jadi kan tahu kan, ternyata gini, siapa tuh dengan adanya... Sakit bang. Jadi akhirnya gue tahu karakter dia. Oh, ternyata Irfan kalau diginiin nggak boleh, nggak bisa. Jadi udah tahu nih. Paham, justru dengan gue bersyukur dengan ada selek waktu itu. Jadi saling memahami apa yang dia nggak suka, apa yang dia nggak suka. Tapi pemirsa kan selalu menganggapnya ini settingan. Nggak semuanya settingan ya pemirsa. Nggak semuanya yang anda lihat itu adalah dibuat-buat. Ya. Walaupun kan? Ada juga yang settingan. Di hidup lu banyaknya settingan atau enggak? Contohnya nih. Mana? Ini dia beritanya. Lida Verbi bikin Saiful Jamil terpesona. Ini dibayar siapa berapa? Ini? Nah, itu siapa? Dibayar berapa? Enggak tahu siapa. Ih, sombong. Jangan-jangan tim ada-ada saja yang dibayar sama Lida Verbi itu. Coba baca dulu. Kagak tahu siapa ini Lida Verbi. Penampilan Maulida Yanti begitu anggun dan mempesona saat memasuki tempat audisi. Oh, salah satu peserta membuat salah satu. Tuh kan, kalian sudah suzon saja sama saya. Kita dulu ini siapa? Siapa sih? Lu ceritain dulu ini siapa, lu dibayar berapa nih? Ya gua mana tahu, kagak kenal. Aku tidak tahu. Oke, duduk. Oke, baik. Minum dulu. Minum, kayaknya haus nih orang. Aku haus. Udah teriak-teriak haus. Ini dari tadi banyak ngomong. Gelasnya sih biasa. Tapi airnya luar biasa. Kami ingin air. Kejujuran. Sepertinya ada partikel-partikel yang terbang. Bisa langsung minum gak om? Tidak. Cepat kumannya keburu mati. Ah gak mau, ah takut. Minum. Lihat deh. Aduh. Halusinasi tingkat tinggi. Beneran tuh. Minum. Minum, ini air biasa. Ini air biasa Ipul. Gelasnya yang biasa. Airnya luar biasa. Biar dia mau minum. Setiap tetes demi tetes yang mengalir di tubuh Saiful Jamil akan menghasilkan kalimat-kalimat penuh dengan... kejujuran! Saiful Jamil jawab dengan jujur. Apakah benar Anda beberapa kali pernah bekerja sama dengan beberapa perempuan untuk dikatakan dan dikabarkan dekat dengan Anda supaya menaikkan popularitas perempuan tersebut? Tidak benar.
Jujur. Tidak benar. Benarkah jujur. Anda pernah dibayar tidak. Sama seorang penyanyi untuk popularitas settingan? Tidak benar. Walaupun memang banyak sekali yang menawarkan seperti itu. Katanya ada yang 80 juta satu cerita. Tidak ada. Kasih surprise katanya 125 juta. Tidak. Yang benar adalah 1 miliar. Enggak mungkin. Berarti benar. Berarti benar benar dibayar. Tidak. Katanya kepergok di mana itu diatur semuanya. Tidak. Tidak. Jadi mana yang settingan? Tidak ada. Fitri Karlina? Tidak. Itu siapa ya yang suka bohong lu makanan? Itu Cinta Satu Malam? Melinda? Melinda. Tidak. Jadi semuanya asli? Asli. Playboy banget lu? Iya. Yeah. Beneran? Bener. Karena saya adalah penyanyi dangdut terpopuler dan tertampan. Jujur. Pas Fitri Karlina deket sama Ipul, bukannya dia sebetulnya sudah menikah? Saya justru tidak tahu kalau dia sudah menikah. Kan, sudah ada beritanya. Makanya akhirnya saya menjauh dari dia. Bukannya dia ngejauh dari Bang Ipul? Saya menjauh dari dia. Sukanya main kayak gimana sih emang? Saya suka dengan wanita yang lembut. Saya suka dengan wanita yang nurut. Ya, saya suka dengan wanita yang cantik, yang seksi saya suka. Gitu. Dewi Persik? Ya, makanya dia saya nikahin. Dia cantik? Cantik. Seksi? Ya. Nurut? Sedikit. Itu alasan berpisah? Iya. Karena gak nurut-nurut banget? Gak nurut disuruh apa sih dia? Ya, pokoknya adalah itu rahasia kami. Gak boleh goyang terlalu heboh ya? Boleh. Justru gak jadi. Airnya sepertinya sudah habis. Minum lagi. Minum lagi. Ada sempat pertanyaan yang lain? Sempat dikabarkan Saipul Jamil memang berniat untuk berpoligami, betul? Saya sebenarnya dengan kata-kata poligami itu, ini sebenarnya ini rahasia pertanyaan saya gitu ya. Akhirnya udah saya buka aja gitu. Saya cuma mau tahu sejauh mana wanita itu mencintai saya. Makanya saya menggunakan kata-kata seperti itu. Jadi tanda cinta wanita itu kepada Ipul harus siap dipoligami? Dengan sebuah pertanyaan itu. Berarti ada niat dong untuk berpoligami? Belum tentu. Kok aneh ya? Aneh ya? Lucu kan? Kenapa jadi bisa? Jadi cuma ini doang, ngegong-ngegong doang. Ya, jadi tapi saya harus tahu dengan kejujuran dia seperti apa. Akhirnya kan banyak kan, ada yang berspekulasi dengan jujur dengan jawaban seperti ini, ya. Ada yang seperti itu, jadi saya tahu. Kenapa gitu. Anda nggak berpoligami? Ya karena belum ada lagi kan. Kenapa Anda? Ya karena kan belum nikah dulu. Kalau poligami itu kan harus nikah dulu satu, baru ada lagi. Mau? Kalau memang itu ada takdir Allah. Ya Pul, satu aja susah apalagi dua. Oke, sesaat lagi jangan kemana-mana. Tetap jadi ada aja, Pak Jada. Jangan bilang-bilang kita berduaan. Jangan bilang-bilang nanti ketahuan. Kau katakan dulu, jangan kau siarkan dulu. Sebelum janur kuning. Hiasan cinta melambai-lambai di depan rumahku ini. Pencarian cinta itu memang luar biasa ya, susah-susah gampang. Betul, mau nyari yang kayak gimana? Betul, gak niatin ketemu. Betul. Tapi diniatin malah gak ketemu-ketemu. Nanti kita akan tahu kira-kira Bak Ipu niatnya kayak gimana sih nyarinya. Dan katanya sudah ada mulai mendekati kriterianya. Ada. Nanti ya. Katanya soalnya kalau misalnya gak ada yang dideketin, dia gak bisa dapat inspirasi lagu. Hah, jadi itu semuanya untuk kerjaan? Kagak juga sih. Ya kebetulan kemarin itu kan aku sama Rina memang kedekatan kami ini kan memang ternyata memang direspon sama masyarakat banyak ya dan banyak yang mendukung sampai bikin grup Sairin ya kan. Ya, tapi kan kalah sama Riva, Rina, ya, Fami. Sekarang kan Rina sama Fami. Cemburu katanya lu ya? Siapa? Lu. Enggak. Ya, terus Rina sama Fami balik lagi? Balik lagi, putus lagi. putus sambung. Tapi katanya Ibu tuh pernah gak mau sapa-sapa sama Fami? Kagak. Karena saking bete-nya. No, tidak. I'm not like that. Okay. Nah, di backstage begitu, lempeng? No. Enggak. Oke, enggak usah dibahas. It's not true. Udah enggak usah dibahas. Aja. Ini dia. Andaikan. 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 Andaikan Ipu.
Ipul terlahir sebagai superhero, Bang Ipul ingin punya kekuatan super apa? Super hebat. Super rempong. Super lebay. Super udah lebay hebat. Super lagi. Super hebat yang bisa membantu orang banyak, ya. Yang bisa melakukan sosial lebih banyak lagi. Lebih ke hal-hal sosial. Lebih hal-hal positif. Tapi ada yang ngomongin lu pelit ilmu katanya. Enggak. Ada di salah satu media kita, Saiful Jamil pelit ilmu. Enggak. Memberikan ilmu ke juniornya. Enggak, justru saya pada saat jadi juri, saya kasih tahu, mau jadi penyanyi itu harus begini, harus kuat mental, harus apa namanya, kita harus baik gitu. Tahan ya. Benturan. Katanya enggak mau ada yang lebih dari Ipul. Oh tidak. Justru dengan adanya junior ini saya harus bangga, karena dengan adanya dia itu terus kita regenerasi itu terus bersambung, menyambung gitu kan. Bukan kalau saingan ya Bang. Iya dong, justru harus bersyukur dengan adanya dangdut, ada yang baru-baru lagi saya dukung. Kalau bukan mereka yang meneruskan siapa lagi? Yes. Kan kita akan punah. Siap tergantikan. Siap, saya siap siap tergantikan. Kapannya Ipul punahnya ya? Cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Andaikan semua. Yang kedua. Andaikan. Andaikan. Andaikan Ipul lupa bawa SIM dan STNK, sementara di depan Ipul sudah ada polisi razia. Ya. Razia dong Bang, apa yang Ipul lakukan? Saya akan menerima hukuman karena buat saya ya memang karena kesalahan saya, keteledoran saya. Yakin. Polisi, ya benar dong. Dan saya akan berusaha dulu, Pak. Mohon maaf. Kasih saya memang tidak ya, bawa. Kita lebih baik jujur walaupun pahit. Sering dibebasin nggak sama polisi? Alhamdulillah karena kita jujur. Ya nggak. Saya yakin polisi juga punya, walaupun dia sedang bertugas, dia tahu mana yang memang sengaja, mana yang benar-benar lupa. Ya. Karena kan kondisinya kan lupa kan, kan. Alhamdulillah saya tidak pernah lupa ya bawa bawa perlengkapan itu, karena buat saya mengendarai sebuah kendaraan itu wajib membawa semua perlengkapan. Betul. Jangan sampai si Mama STNK bawa mobil yang nggak bawa ya kan sama. STNK-nya bawa mobilnya, oh bisa jadi mobilnya di bengkel. Iya bisa. Okay. Gue mau tahu dong, kalau kesalahan itu tuh maksudnya pidana atau perdata ya? Aku perdata. Itu masih perdata. Perdata tuh apa? Pidana tuh apa ya, Pul? Mau ngetes ya? Enggak, mau tahu aja. Kan Ipul sarjana hukum. Yeah. Aku mau tahu dong, aku kan enggak tahu. Jadi pidana, kalau perdata tuh bedanya apa sih? Iya, yeah, jadi perdata sama pidana itu adalah kalau pidana itu hukum yang sifatnya pidana. No, kalau no, perdata no, no, no. Sifatnya berdata. No, 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 no. Pidana itu hukum yang sifatnya 1 menit lagi. Kemarin Jupe udah ngasih tau ya? Jupe mah jelas. Jupe mah pasal-pasalnya juga apal. Jadi pidana perdata apa Pul? Anda mau tahu? Buka Google. Google. Yaudah, kita dengerin lagu ini dulu sedetik aja, silakan. Apa sih? Inilah saat terakhirku melihat kamu, jatuh air mataku, menangis pilu, hanya mampu ucapkan. Oke. Kenapa sih? Bunyi apa itu? Ya. Sepertinya memang itu ada yang datang. I think so. Oke. Ipul, andaikan yang ketiga. Andaikan Ipul punya mesin waktu. Ipul mau kembali ke mana? Saya kalau punya mesin waktu, saya ingin kembali pada saat saya bersama orang tua saya. Kenapa? Karena saya merasa pada saat ini saya sangat benar-benar oleh Allah tuh dicukupi segala-galanya. Jadi ingin banget saya tuh bisa punya sesuatu itu, bisa berbagi bahagia sama kedua orang tua. Karena sudah. Pada waktu saya... Orang tua saya masih ada, ibaratnya saya pun ada kecukupan, cuman belum terlalu seperti sekarang gitu. Jadi saya ngiri dengan teman-teman saya yang
mereka tuh sudah punya mapan semuanya, tapi orang tuanya juga bisa mencicipi keberhasilan anak-anaknya gitu. Kepengen banget seperti itu, saya ngiri sekali. Dan juga ya bersama almarhumah istri saya juga gitu. Jadi ingin gak tiba-tiba pengen, tadi orang tua iya, tiba-tiba ke satu hari di mana lu perjalanan dari Bandung ke Jakarta, lu nyetir bareng keluarga, salah satunya juga ada istri tercinta saat itu di Cipularang di kilometer 90-an. Ingin ke momen itu lagi dan ingin melakukan yang lain. Iya. Mungkin kalau saya tidak memiliki iman, saya mungkin selalu mengandai-andai ya. Tapi saya rasa kalau untuk hal yang seperti itu memang sudah takdir Allah. Ya, memang mungkin almarhumah memang sudah harus meninggalkan saya pada saat itu dengan apapun. Karena saya merasa itu memang sudah catatan takdir seperti itu. Gitu. Daun jatuh pun dari pohon itu sudah itu ada. Itu sudah menjadi takdir Allah. Gitu. Kalau tadi sama orang tua yang disesali belum sempat mengajak orang tua ikut berbahagia, mencicipi ke kebahagiaan yang ibu rasakan sekarang. Kalau dengan istri, apa yang belum kesampaian? Saya waktu itu sama almarhumah itu kepengen banget yang namanya berangkat haji bareng. Dan alhamdulillah sudah diniatkan pada waktu almarhumah masih ada gitu. Kami berdua sudah sama-sama datang ke bank yang sudah ditunjuk untuk bisa apa namanya bisa sebagai bank penunjang untuk berangkat haji. Jadinya ya, sudah sampai daftar. Sudah daftar. Alhamdulillah. Sudah ada jadwal berangkat? Belum. Jadi kita sudah daftar, sudah bayar DP waktu itu sekitar 5 juta ya. Tuh sama ibunya almarhumah juga gitu. Karena kami bertiga sudah meniatkan untuk berangkat haji. Ya. Sudah ada buku tabungannya, sudah bikin paspornya gitu kan. Jadi memang sudah punya niat banget untuk bisa berangkat haji sama umroh. Makanya begitu almarhumah meninggal, kebetulan juga dekat sekali dengan lebaran haji. Itu 2-3 bulan ke depan. Langsung pada saat itu juga kebetulan ada teman saya berangkat haji. Dia saya sekaligus meminta membakdalkan almarhumah. Gitu. Tapi dengan dasar itu pun niatnya sudah tercatat dan kewajibannya pun sudah itu. Iya, jadi udah benar-benar memang diniatkan benar gitu. Dan alhamdulillah insya Allah tahun 2016 ini ibunya almarhumah insya Allah akan berangkat. Amin, haji. Amin. Berangkat. Aduh, coba kalau almarhumah masih ada. Iya. Juga. Masih suka kangen gak sih, Bang Ipul? Iya. Masih suka kangen gak? Kalau soal kangen, mungkin kategorinya udah bukan kangen ya. Saya udah mau bener-bener merasa almarhumah itu udah sosok yang selalu ada di hati saya. Walaupun nanti saya akan punya pendamping baru, dia akan tetap selalu ada. Karena ya saya yakin keberhasilan saya yang sekarang ini merupakan doa dari almarhumah. Dan hebatnya Ipul, walaupun almarhumah sudah tidak ada di sisinya, komunikasi silaturahim dengan pihak keluarga Virginia itu masih terjalin erat ya. Alhamdulillah. Jadi saya memang benar-benar sudah menganggap itu adalah ibu saya sendiri. Kakak-kakaknya. Karena ibu-ibu juga sudah. Adik-adiknya karena ibu aku juga udah enggak ada. Jadi udah kami udah seperti satu keluarga. Yang pada saat kehilangan satu anak, kami selalu bersama. Kehilangan bagian dari anggota kami, kami tetap saling merangkul. Jadi tidak ada yang namanya batasan-batasan. Ya. Ini mertua, ini ipar, enggak ada. Kami semua satu keluarga. Andai suatu saat ibu menemukan seseorang yang cocok dan ingin dinikahi, izin juga kah ke mertua? Ya, saya harus karena saya menghormati beliau adalah sebagai orang tua. Gitu. Jadi bukannya saya ketakutan, tidak ada. Karena beliau adalah sudah menjadi orang tua saya dan sebagaimana layaknya seorang anak minta restu kan? Ma, aku udah ada nih ma, gimana minta restunya gitu. Minta pendapat gak kemarin cewek-cewek yang dekat sama ibu? Ya, kebetulan ibu mertua saya juga tahu ya, maksudnya ada beberapa yang saya juga dekat. Beliau juga suka ngasih masukan, kalau bisa jangan sama itulah, mendingan main ini aja gitu. Ya, kayak waktu aku pernah dekat sama salah satu anak didik saya. Kita sebut namanya. Udah pokoknya itulah. Inisialnya Vida. Terus?
ikan sama ikan itu. Oh, iya. Peda. Terus, oke, dia udah setuju itu banget gitu kan. Cuman ya udah, lain satu halnya saya juga ada niat untuk menikahi dia, tapi ternyata dengan ada kejadian seperti itu, orang tuanya saya nggak paham, ya udahlah, mungkin udah nggak jodoh. Sebenarnya ibu mertua saya udah setuju banget gitu. Ya sudah, ya udah belum. Dan ya saya yakin insya Allah Allah akan menyiapkan seseorang yang pas benar-benar dengan apa yang saya harapkan. Amin, amin. Usaha selalu dilakukan oleh Saipul Jamil untuk mencari pendamping hidup. Dan yes, banyaknya perempuan yang berusaha kenal juga dengan Ipul. Dan begitu pun sebaliknya, kita akan cari tahu ya. Di antara semua itu, siapa yang paling berbekas? Belum lagi tadi. Belum. Masih ada lah. Nanti, sesaat lagi. Tetap di ada-ada aja. Inilah saat terakhirku melihat kamu jatuh air mataku. Tinggal diambil di sini, nanti ada kata-kata lo harus nyanyiin. Oke. Okay. Kalau lo berhasil nyanyi berarti lo nggak dapat hukuman. Kalau dia yang ngasih tahu lah kan gue host. Kangen banget ya sama rumah depan ya. Dia itu host, kalau gue cuma host. Okay. Kira-kira dia lagi ngapain ya? Enggak, lagi digali kuburannya. Lagi gali koi. Oke, ini adalah games bisa nggak lo. Kalau misalnya ada kata-kata dan harus kalian nyanyiin, kalau ternyata nggak bisa, Bang Ipul harus minum air jeruk nipis. Iya, betul sekali. Tapi jadi kalau seandainya saya tidak berhasil, saya akan minum air jeruk nipis ini hingga habis. Tapi kalau saya berhasil, ya berarti saya akan minum juga. Oke, kita mulai. Apapun yang yang terjadi akan diminum. Oke. Ini enak banget loh jeruk nipisnya loh. Aku dong. Mau gak gua kasih hadiah nih? Ini dia yang pertama buat Bang Ipul. Ya Allah pahit. Ibu-ibu gue gelo itu bu. Ibu itu masih ada, itu masih ada. Muara kasih bunda. Bunda, engkaulah mutiara kasih. Salah. Engkaulah mutiara kasih. Tadi dulu kan belum kelar. Salah. Apapun salah yang kau laku. Salah. Jahat dipahit. Langsung. Hop. Ah. Balan, balan, balan. Oke. Balan, Ibu kok gitu kerasa. Biar selalu enggak serak lagi. Hop, blub 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 blub. Ipul memandangmu. Kata-katanya. Katanya, kata-katanya. Benar enggak? Salah. Totalitas dia nomor satu. Siapa tahu? Siapa tahu produser lihat totalitas ada programnya. Siapa tuh produser lihat totalitas nih, kasih program, minum-minum air lemon. Jeroki. Okay. Hey, Nima, lu mah jeruk apa sih, jeruk jamu? Oke, sebentar. Kita akan persembahkan minuman ini kepada head of kreatif kita. Oke. Air kejujuran. Air kejujuran. Jujur. Oke. Soal selanjutnya. Pahit banget ih.
Harusnya jeruk yang enak dong. Lo gak mampu, pakai duit gue. Sakit gigi. Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih, sayangku dengannya. Sekarang gantian. Enggak, udah no, no. Udah abis. Udah bisa. Kita ngobrol lagi. Pahit bener, okay. pahit. Lagu selanjutnya. Gak pakai udah. Nah. Udah abis waktunya. Ratu hatiku, harus bisa. Lagu apa itu? Baik. Karena Anda tidak tahu, Anda harus meminumnya. Tahu. Oh, ternyata dia tahu. Diam, dengerin dulu. Kalau tetap salah, dia harus minum. Ayo. Gue gak mau nyanyi. Nyanyi atau makan atau minum ini? Ayo. Teman. Aduh, malas banget sih nyanyi lagu lo. Teman. Rontok jantungku. Wow. Bila aku melihat. Salah. Bukan bila. Saat aku melihatmu, Anda tetap harus minum. Sama aja. Gak bisa. Warnanya seperti kita kenal. Kayak jeruk nipis ya. Enggak, ini beneran pahit. Ayo coba. Beneran pahit, Bu. Maafkan kami ya. Namanya jamu itu pahit, tapi ini pahit beneran, ini pahit beneran. Cepet. Yuk kita ngobrol yuk. Dikit. Kita masuk ke Ada Ngobrol. Dikit. Udah, buat gambar. Dari warnanya seperti kita kenal. Enak ya. Seperti minum wine. Ya, enak. Pahit banget ibu. Pahit. Tuh kan, gua aja nih, suruh minum. Lagu gelandangan, aku tahu. Mengaku gelandangan. Baik, karena Anda salah, Anda harus minum. Oke. Okay. Entar. Malah seneng dia. Kapan-kapan coba dulu sama kalian. Siapa yang bikin ini? Mau mencelakakan artisnya. Siapa yang bikin ini? Aku mau tanya. Siapa itu, bikin itu, ini? Itu yang pakai topi. Okay. Mendingan asem banget, enak. Iya, tahu. Kalau air lemon gak apa-apa deh, kalau air ini jangan ini kayak, deh. Ini air sabun gue rasa. Tapi nggak apa-apa kalau nggak ngipul. Pahitnya tuh sampai di sini. Oh, benar-benar. Jadi siapa? Pahitnya tuh di sini, di dalam tenggorokanku. Dia mah apapun juga bisa jadi lagu. Jadi siapa? Bantal. Gue tau lagi. Andaikan bantal kotak ini bisa bicara. Andai bantal bisa ngomong. Lanjut. Gitu lagunya. Bulan. Telepon. RT5. RW3. Bukan, telepon tuh ada. Apa? Hello, apa kabar? Hello, apa kabar? Kursi. Pasti kita gak tahu sih. Cukup saja dua kursi. Jangan tambah kursi lagi. Tapi kapan ada kursi pelaminan di kehidupan Saiful Jamil? Kursi pelaminan biru di malam pengantin. Janur kuning menghias di ruang tamu. Om. Dia ditanya apa kan nyanyimu? Kasih air yang pahit itu kesannya bunuh diri om. Kapan ada? Gini. Tahun lalu disebutkan katanya Saiful Jamil akan menikah tahun 2015. Ini udah mau habis kan 2015. Anda kan tahu udah kan? Udah November. Bukan tahun lalu. Lagi Desember habis. Tahun itu kan waktu itu tahu kan? Ipul 2016 lu menepos. Apa gue cewek? Tahu kan 2015 kan harusnya kan targetnya nikah sama dia. Yang mana? Itu. Rina. Bukan. Fida. Ya, Fida. Jadi kan, udahlah. Kupikir ya udahlah. Nah, Fida pernah ngomong. Rukiah lagi. Gue sebut enggak, gue sebut bener ya. Gak usah lah. Gak usah. Dikit lah. Jangan lah. Kata. Jadi harus dikit aja dulu ya? Jangan dong. Kata Fida. Om jangan kayaknya haus deh om, Irfan. Bilangin dah, jelasin. Gue mau dulu jelasin. Gak usah. Om. Kayaknya om seret deh, tadi kan habis minum pahit. Setiap tetes
Van Eling, Van Eling, Van. Emang Vida bilang apa Van Eling, Van, Van Eling. Vida bilang apa Van Eling, Van, Van Eling, Van. Van sadar, Van. Oh, gue bilangin nasihat Tony Lojin. Ivan, Eling, Eling. Vida. Eling, 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 Van. Van sadar, Van. Sini, sini, Om, Om, Van sadar. Om, tenang, Om, tenang. Aku sedang mau di... Jangan, Van. Please. Tenang, tenang. Please, jangan. Vida ngomong apa? Jangan. Jangan. Van, sadar, Van. Gua, Van. Irfan, Vida ngomong apa? Van, sadar, Van. Gue gak bisa nampas. Van, sadar, Van. Udah deh, ntar, ntar, ntar. Ntar gue bilangin. Okay. Apa Vida ngomong? Pingsan, yes. Alhamdulillah. Jangan kemana-mana, itu biar ada aja ya. Udah aja jangan dibahas dong, please. Si Vida ngomong apa? Please, udah dong. Kok gue, ini di mana? Ada-ada aja, rumah ada-ada aja. Eh, Eling, siapa ini? Ini Saipul Jamil. Gak tau. Baik, karena Anda tidak mengenal saya, mana minuman tadi? Ah, sadar, ah. Vida ngomong apa? Vida. Vida? Siapa? Dari ibunya. Anda sabar ya. Malah kumain. Ibu emang gitu. Ya udah, jadi okay. Siapa di antara perempuan-perempuan ya, itu sekarang yang cukup ada melekat? Sih, ada. Itu juga lagi, aku sih lagi kepengen banget deket sama, ada deh. Ada lagi setelah Vida siapa? Oh, Risma. Risma. Ya, Risma juga baik. Nggak jadi juga? Ya kagak. Yang putri muslimah? Gak jadi juga. Itu doain ya. Ah, jawabannya itu pemirsa. Jadi ada seorang lulusan pemilihan Putri Muslimah tahun 2015 ya? 2000. Iya ya, terakhir 2015. Juara berapa? Ada deh. Udah. Udah deket. Masuk kriteria. Mau masuklah dia. Jilbab ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Udah enggak susah, ibaratnya udah tinggal karena PR-nya enggak banyak. PR-nya enggak terlalu banyak gitu. Terus persyaratan, maaf, dibalikin lagi. Yang poligami itu ditanyakan juga. Nanti saya akan menanyakan. Makanya sekarang lagi proses berteman dulu. Gak, tadi dulu gue gak ngerti mengukur ya kadar cinta orang itu dengan menyebutkan pertanyaan itu. Ya udah, pokoknya gini, ini kan kadang-kadang orang punya cara beda-beda kan. Kayak mungkin mendekati istri AA beda kan dengan persyaratan, dengan cara beda masing-masing. Dan kita harus menghargai dong. Gitu kan, dengan cara kita masing-masing gitu. Tapi ada niat menuju ke sana, gue balik lagi nih. Gak sih. Eng. Ya kita kan nggak tahu. Ya aku bilang enggak, tiba-tiba iya gimana? Coba nanti dibilang nggak komitmen, bahaya kan? Berarti iya. Sekarang masih mencari. Karena memang kebetulan orang tua aku sendiri, mohon maaf ya maksudnya apa namanya, begitu gitu. Maksudnya? Ya kebetulan almarhum bapak aku tuh berpoligami juga, istrinya banyak. Jadi emang kan kita nggak tahu kan. Ini dan bukan, ini juga pernah diceritakan di sini bahwa ya. Poligami itu bukan sesuatu yang salah. Bukan sesuatu yang salah. Dan memang gimana pun melakukannya ya. Tidak diwajibkan. Tidak tapi diwajibkan, kalau mampu silakan. Ya, silakan mampu. Yang diangkat yang ancur, yang berantakannya. Padahal yang bagus juga banyak. Yang bagus banyak. Oke. Ya udah, mudah-mudahan ibu benar-benar mencari ratu hati. Amin. Makasih Abu ya. Thank you. Rasa cintaku semakin dalam, rindu ini pun menggebu-gebu. Bila hati ini tak kubuka, racunnya dirimu, oh, ratu hatiku. Hey, rontok jantungku saat aku melihatmu, ramah sikapmu membuat aku